Menyambut bulan suci Ramadan 1439 Hijriah, pemerintah Kota Depok menggelar zikir dan tabligh akbar. Tampak Wali Kota Depok Muhammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriyatna larut dalam kekhusyuan zikir bersama pejabat dan ribuan jemaah di bawah bimbingan Ustadz Arifin Ilham. Wali Kota Depok Muhammad Idris berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan keimanan dan kecintaan kepada Allah, sekaligus mempersiapkan kedatangan bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih. Senada dengan harapan tersebut, pendiri Yayasan Azzikra Bogor, Muhammad Arifin Ilham dengan tausiahnya mengatakan, kedamaian buah dari hati yang berzikir. Menurutnya dengan melafalkan tahmid, tasbih, dan takbir bisa membangun masyarakat yang damai. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, dalam rangka kita menjadi insan-insan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat dalam menjalankan ibadah ritual kita dan juga dalam meningkatkan kapasitas kualitas ibadah sosial kita. Ini yang dapat saya sampaikan, sekali lagi ucapan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya atas nama pribadi, atas nama seluruh ASN dan juga atas nama seluruh para pegawai yang di lingkungan pemerintah Kota Depok, kami memohon maaf, mohon dimukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.